kalian rindu sama aku. Nah, diam di sini. Diam. Diam. Nah, puas. Puas nampak muka Bunda. Gede kali rumah ini, ah. Rumahnya pun gede kali. Sampai bingung aku. Dari sini ke sana 5 hari. Ya, dari sini ke situ 5 hari. Dari sini ke sana 7 hari, ke sini 5 hari, dari sini ke situ 8 hari. 2 minggu aku di rumah ini jalan doang. 2 minggu. Ya, 2 minggu aku jalan. Matilah kau, ah. Disingkali kau. Ya. Sekarang Bunda mau cuci muka dulu. Cuci muka biasa dengan MS Group. Aku cuci muka dulu ya. Cuci muka dulu Bunda. Bunda cuci muka dulu ya dengan MS Group. Ini ngapain pula ngikut-ngikut kau? Oh, nanti Bunda mau beli aja deh yang buat rambut itu ya. Kusemprot kalian semuanya, kusemprot. Kusemprot muka kalian semua dengan MS Glow ya. Kusemprot muka kalian dengan MS Glow. Kusemprot muka kalian semuanya ya. Anak-anak Bunda yang bercium muka, kusemprot dengan muka ini ya. Kusemprot kalian ya, kusemprot. Ya, aku semprot dengan MS Glow ya, aku semprot. Ya Allah, ya Allah, bahagianya ya. Itulah ya. Bahagia hidup kayak gini kan. Siapa yang mau ngusik aku? Hah? Siapa yang mau ngusik aku? Mau habis, kita cas dulu. Kita cas dulu handphonenya ya. Handphonenya Bunda cas dulu. Udah mau habis soalnya ya. Cas handphone dulu ya Bunda. Iya sayang. Bunda cas handphone dulu ya. Cas Bunda, Bunda mau cas handphone dulu ya. Cas handphone dulu gue. Oh sayang, sayang, disayang, sayang. Oh sayang, hatiku jadi sayang. Biarkanlah orang berkata apa. Yang penting hidup aku bahagia. Biarlah orang berkata, orang sini mah gak peduli, mau joget-joget, mau tanya. Oh, kayaknya nanti Bunda mau beli gorden itu aja, beli kelambu-kelambu itu ya. Bunda pasang aja di sini nanti, yang bener-bener kelambu-kelambu itu. Jadi gak langsung begini, jadi Bunda mau telanjang pun gak kelihatan. Nanti Bunda mau beli gorden yang kelambu-kelambu itu, ah, aku mau beli gorden yang kelambu-kelambu. Soalnya ini terlalu, ini kalau terbuka nampak kali Bunda bergerak-bergerak. Ya kan? Diam-diam ditonton tetangga itu. Ya kan? Bunda kan kelakuannya kan banyak yang suka. Tengok itu, tengok dia. Tetangga baru kita katanya. Ngapain lagi dia beraksi katanya. Jam-jam padahal diam-diam kan mereka nonton. Coba gue perhatiin ya. Coba Bunda pakai kacamata ya. Kulit siapa tau kedapetan nonton gue. Soalnya dibalik-balik kelambu gak kelihatan mereka nonton Bunda nih. Iya kan, aku yakin. Sekali dua kali kesenangan lama-lama nengok kelakuanku. Tengok seperempat tuh joget-joget. Katanya,
ngomong sendiri dia itu orang sakit jiwa kali enggak katanya. Hah? Orang sakit jiwa itu gak ada siapa-siapa kok di situ katanya. Kok dia mau ngomong sendiri? Orang gila katanya. Hah? Orang gila itu katanya. Masa sih? Kok orang gila kok tinggal di rumah yang mewah katanya. Aku gak ngerti lah krim ini. Yang mana satu sih? Ini dulu dipakai kali ya. Kemarin bunda udah pakai ini. Ini watermelon ini di, lupa bunda cara makainya. Kemarin bunda pakai ini. Kalau dipakai dua-dua boleh? Udah pakai ini boleh nggak pakai ini langsung? Apa pakai ini dua aja kali ya? Ini soalnya lembab-lembab muka bunda. Hah? Ini lembab-lembab. Soalnya lembab-lembab muka aku. Ini aja. Habis itu baru pakai itu. Ya. Ya. Wajahku cantik. Wajahku segar. Hidupku cerah. Kena MS Glow. MS Glow membuat bunda jadi ceria. Kena MS Glow, hidupku berubah. Kedamaian, kesuksesan berkat MS Glow. Kau ya kelopak, nanti kok aku benerin kau. Udah gak usah banyak-banyak lah. Sikit-sikit aja. Jangan rakus pakai krim ya. Jangan rakus. Dadah. Jadi pakainya biar sampai kiamat. Ya. Muka bunda kan kecil. Ngapain rakus? Emangnya muka Ivan? Hah? Segede tampah. Kalau muka bunda kan kecil. Kalau muka Ivan gede. Segede tampah. Jadi dia harus pakai krimnya Suguni. Ya. Pakai krimnya harus banyak dia. Karena biar naik hidungnya. Jadi tiap hari harus digigit. Biar mangir. Lembab dia. Oh, kayaknya memang harus ini dulu baru ini. Jadi dia lembab. Nah, begitu cara pemakaiannya sayang anak gue. Ya. Pakailah watermelon. Watermelon. Udah pakai ini baru pakai ini. Jadi dia bergerak. Jadi dia gampang digeser sana, digeser gini di kulit. Gampang dia kalau udah begini. Nah, kan begitu caranya. Jadi dia lembut. Jadi dia gampang digeser-geser. Nah, kan benar. Gitu cara pemakaiannya. Ternyata aku pintar ya. Kemarin kayaknya kan keset banget gitu kan. Karena kan kulit bunda kering. Apa namanya? Belum dikasih pelembab. Abis mandi tuh kulit kita kering. Karena airnya anget. Nah, kalau dikasih pelembab itu dia jadi gampang digini-giniin. Nggak keset gitu loh. Baru cantik muka aku. Nanti kalau tengok Abi bom muka aku. Pokoknya aku punya rencana pengen tarik muka. Ya, biar kayak titik DJ. Sikit aja enggak usah banyak-banyak. Di sini aja, Dok. Belajar di sininya. Di bagian sini aja ditarik. Enggak usah semuanya. Sini aja dibelah, tarik, ya. Kalau tukang daging itu bisa apa siapa di belakang gue? Hah? Kaca ya? Ah, gerak-gerak pula kalau kayak tuyul. Ya. Belah sini aja gitu.
Bila perut itu kan daging ikan, tukang daging. Kan dia tahu pembelahan. Tukang daging kan pintar memotong. Tahu dia cara memotong. Potongkan aja sebelah sini, terus jahit gitu. Ya. Hidup di bumi. Nyanyi itu lagi gue. Hari ini Bunda dandan. Nah, kalau udah dipakein krim itu dia, kalau udah pakein yang whitener melon itu, kulitnya jadi kayak, jadi gampang untuk digini-giniin. Udah. Merata dia. Hidup itu harus sabar. Nah, jadi jangan semuanya sabar. Hidup itu harus sabar ya. Sabar. Bulan dan bintang bersinar terang di hatimu. Bulan bintang sudah bon nanti. Bulan bintang kini bersinar. Bulan bintang kini bersinar. Bulan bintang kini bersinar. Terang bulan di pagi hari. Terang bulan bintang bersinar. Terang bintang. Mana sih blast on gue? Mana sih ini Bunda ya? Kok enggak ada ya? Hilang pula kau ya. Aku beli capek, aku enggak punya uang lagi aku. Ya, capek aku. Kau jangan bertingkah lah blast on. Mana ini blast on Bunda ini? Ah, hilang kau ya. Aku enggak punya duit. Masih beli gitulah kalau punya rumah. Itulah ya kalau kita enggak punya rumah sendiri ya. Pindah sana, pindah sini. Lama-lama aku angkat rumah ini. Terang bulan, bulan bintang bersinar lalang negeri. Terang bulan terang bersinar lalang lagi. Terang bulan bersinar lagi. Terang bulan bersinar lagi. Terang bulan. Kok yang mana yang baru? Ini apa yang ini sih? Dua-duanya pun kukangkangin. Ah, pecahlah kau, jatuhlah kau ya, kaca ya. Sok-sok pakai acara jatuh kau. Bukannya aku dorong kau. Jatuh sendiri kau ya. Gak mau kau kupangku. Hah? Sono ngelaprak ke Gunung Jati. Terang bulan. Pengennya nanti Bunda mau beli kelambu-kelambu ini. Ah, gue perasaan gue ditonton orang gue ini. Ini tetangga-tetangga Bunda pada nonton semua dalam di kamar-kamarnya nih. Pada nongkrong semua nungguin gue. Pasti deh. Gue curiga loh. Ini satu apartemen nonton gue semua kayaknya nih. Menengok kelakuan gue pasti. Tengok-tengok perempuan itu katanya. Tetangga baru katanya. Lincah kayak ulat kepompong. Pasti nonton itu. Apalagi kan hari Minggu kan. Orang gak kerja. Iya kan? Dimatikannya TV. Hiburan baru buat mereka. Nengok kelakuan Bunda lah kesana kemari. Cincang-cincong. Gojek. Iya kan? Gerasa gerusuk. Gerasa orang Jerman kan sama kayak orang Indonesia juga. Suka nengok yang aneh-aneh. Iya kan? Tengok perempuan itu dandan katanya. Nanti dia mau ceh. Nanti dia ngomong. Nanti dia berjoget.
lama-lama seneng, ya kan? Tinggal catat waktu aja dia jam berapa dia bangun katanya. Pokoknya jam-jam 1, jam 2 lah katanya. Ya Allah besok gue kerja katanya. Abis, gak bisa aku tonton lah dia ini katanya. Pasti iya, aku yakin. Orang Jerman sama Indonesia, nugiri. Nugiri itu artinya mau tahu aja gitu. Apalagi kan udah tetangga baru kan. Pasti mereka bilang, pertama dia sekedar nengok gitu. Siapa itu tetangga baru ya? Dia tuh orang baru katanya. Tengok perempuan dia katanya. Joget sana, joget sini. Iya kan? Lama-lama tertarik dengan kelakuan gue. Diser-sernya lah video bunda. Jangan nengok-nengok gue. Aku bukan badut. Ya, aku bukan badut. Aku bukan badut taman mini. Aku bukan badut fantasi, dunia fantasi. Masih ada dunia fantasi itu. Kenapa dibilang dunia fantasi? Karena berfantasi-fantasi gitu. Iya. Iya. Mengapa aku dengar lagu-lagu ini? Dengar lagu itu ya. Ya, dengan apa itu kita dalam air, kolam dalam air gitu ya. Kok suka pula aku lama-lama lagu ini. Lucu aja. Senyum dari jauh. Tandanya hatinya mau. Ya salam salam, ya salam. Ya salam salam, ya salam. Ya salam salam, ya salam. Ya salam salam. Kita pakai sedo ya. Itu gondel dikit ah. Malu aku. Jadi gak perlu kelihatan kali akunya. Jadi bebas bunda. Agak malu juga aku. Malu aku. Mendingan atau langsung. Jangan ngintip-ngintip. Kayak malu ya. Janganlah mengganggu. Dengan tenang panjangkan lagu kau ah. Cantik banget. Udah lagi kan ah. Semua kali aku ah. Ini rumah gue. Aku si tuan rumah. Ya. Ini rumah bunda. Iya. Rumahku. Aku si tuan rumah. Rumah atas namaku. Aku yang punya hak 1000%. Itu tuh mulu diteriakinnya. Iyalah, biar puas aku. Orang anak bunda bilang ini rumah bunda sekarang. Iya. Tengok dong bunda. Surat-surat rumahnya. Ini rumah bunda. Rumahku sampai aku mati. Siapa yang boleh datang bunda? Semua orang boleh datang. Kecuali orang yang gak udah. Orang-orang yang bikin rusuh dalam hidupku. Ya. Jangan junga-junga. Junga dari jauh. Biarkan saja. Dia duduk dengan tenang. Sabar, sabar. Bintangnya bunda mega bintang gitu. Iya. Alah jatuh pula kau. Udahlah kau kubuang aja lah ya. Percuma pula kau kupake. Kau kubuang lah sekarang. Aku udah gak mau lagi pakai barang-barang kayak gini. Hah? Kau gak kupake lagi. Kau kubuang lah ya. Iya. Kau kubuang. Mana lah jepit mataku ah. Lagi ngapain sih bawa-bawa makeup ke Jakarta? Lu tahu Jakarta udah banyak macam-macam. Aku pun rajin. Mana jepitan mataku? Gunting jepitan mataku mana? Sibuk dibawa ke Jakarta. Di Jakarta tuh semuanya lengkap.
Gak usah tenteng-tenteng ke Jakarta. Emang di Jakarta gak ada jepitan bulu mata? Pasti ada lah. Lebih bagus lagi. Jakarta kan udah modern. Indonesia tuh udah modern kiblatnya. Kiblatnya tuh dua. Hong Kong, Korea, Amerika. Tiga kiblat dia. Indonesia tuh kiblatnya udah fashion. Fashionville-nya itu udah kiblatnya tiga, ya, Jepang, Hong Kong, Korea, Amerika, Arab Saudi. Mau yang gamis-gamis, kiblatnya kemana? Ke Arab, ke Turki. Yang fashion-fashion, Korea, Hong Kong, ya kan, Amerika, langsung lewatin Eropa. Sekarang aku alah. Aku benci kalau kayak gini. Kau jangan ke bawah-bawah lah, bodoh. Biarkan saja dia duduk dengan tenang. Jangan-jangan dulu. Janganlah mengganggu. Kok tegak kali bulu mataku ya? Kok tegak kau? Kenapa kau tegak? Apa karena kelopak matanya ditarik itu? Apa kelopak mata bunda udah karena udah dibentuk, udah dipotong ya? Kok tegak kali bulu mata ini? Biasa bunda gini-gini kan baru bisa naik. Ini naik sendiri loh dia. Kok? Geserlah kau rambut. Ganggu aja kau. Aku bukan pakai bulu mata ke kau, ya, ke bulu mataku, bukan ke rambut. Kau kusampuh, bukan ku bulu matain kau, bodoh. Mengalang-alang lagi dia. Ya. Kok tegak kali bulu mata nih, ya? Kok tegak kali, ya? Apa karena gara-gara kelopak matanya ku ini potong? Kok tegak kali bola mataku, takut pula aku. Kok naik kali kau, ha? Gede sebelah mata bunda ya, ha? Melotot sebelah gitu enggak? Tuh, tegak kali kau, ah, takut pula aku. Padahal enggak ku naikkan ya kau, ku naik sendiri. Udahlah ya kalau kayak gini ceritanya ya. Aku mau jalan dulu. Mau kemana bunda, ke Hong Kong? Biarkan saja dia duduk dengan tenang. Jangan-jangan dulu. Janganlah diganggu. Ada gak orang nyanyi kayak gitu ya? Ada. Ya itulah. Aku ragu lah. Ini semua nonton bunda kayaknya orang-orang ini. Pasti nengok gue ini. Aku tahu. Diam-diam dicela-cela apa dia itu. Yuk kita tengok kelakuan perempuan itu. Jangan kelihatan katanya. Nanti dia kelihatan. Ketahuan katanya. Jadi mereka tuh ngerondok-ngerondok gitu di balik-balik korden. Perasaanku kayak gitu. Perasaanku ya. Aku juga punya perasaan ya. Aku punya perasaan. Besok kan hari Senin. Masih kerja bunda. Ya. Besok kan hari Senin. Jadi bunda mau beli gorden kelambu-kelambu gitu. Apa namanya? Gorden transparan ya. Kayak film apa? Pengabdi Setan itu loh. Kau ngapa terpisah-pisah duit, ya? Aku nggak punya duit lagi, cuma 30.000 euro, ya? Cuma 30.000 euro aku punya duit. Ini masuk, kau masuk kunci, apalagi kaca, kau masuk, apalagi duit siling masuk. Rokok mana? Rokok? Kemana kau rokok? Masuk kau sini. Masuk. Kau jangan sama, kau di sini. Tempat kau di sini. Ya, terpisah kau. Kau enggak boleh asal-asal masuk dalam tas aku. Ya, enggak boleh kau masuk ya. Kau masuk. Kau masuk.
kau keluar kaca, kau untuk apa masuk? Kau masuk, uang siling kau masuk. Jadi kalau aku ngasih orang sedekah di jalanan, ada uang kecilku. Ya? Kadang-kadang yang orang tak sedekah, pas nyari uang kecil nggak ada, sedih hatiku rasanya. Lagi nyari uang kecil nggak ada gitu, kayak sedih rasanya. Kenapa nggak ada uang kecil aku? Udah ya, udah jalan dulu ya. Kalian tunggu di Soekarno Hatta ya. Tunggu aku. Aku nggak turun Soekarno Hatta. Ya, di satu lagi airport apa namanya? Bukan Soekarno Hatta. Satu lagi apa namanya? Airport satu lagi apa namanya? Bukan Soekarno Hatta. Yang satu lagi. Airport apa namanya? Perdana Halim. Halim Perdana. Apa nama yang airport satu lagi itu? Perdana Halim. Perdana Halim apa Halim Perdana? Perdana Halim Menteri ya? Apa nama sih airport satu lagi itu? Apa nama airport satu lagi itu? Perdana Halim. Halim Perdana. Nama kok susah kali ya? Halim Perdana ya? Hah? Apa Perdana Halim? Ih, kok rontok rambut aku ya? Karena lama gak disisir. Ini kadang-kadang sisirnya makan rambut kamu. Perdana Halim. Halim Kusuma. Kusuma Halim, apa sih nama airportnya tuh? Ah, Halim Perdana Menteri. Apa nama airport itu? Ah, Halim Perdana Bun. Iya, airport Halim Perdana. Jangan dulu, janganlah mengganggu. Biarkan saja dia duduk dengan tenang. Ya salam, ya salam salam, ya salam. Ya salam salam, ya salam, ya salam salam, ya salam, ya salam salam. Perdana Menteri, ya, Perdana Menteri. Bunda kayaknya nggak usah pakai baju ini, ah. Biarkan saja. Dia duduk dengan tenang. Jangan dulu, janganlah mengganggu. Biarkan saja dia duduk dengan tenang. Jangan dulu, janganlah diganggu. Biarkan saja dia duduk dengan tenang. Ya salam, ya salam salam, ya salam, ya salam salam, ya salam, ya salam salam, ya salam, ya salam. Nggak tidur orang semua aku ya, hah? Kalian nggak tidur ya? Udah malam kan Indonesia itu? Udah jam berapa di Indonesia? Hah? Jam 3 pagi. Indonesia jam berapa? Jam 3 pagi ya. Udahlah abis ini ya. Bunda jalan dulu ya. Ya. Kita mau nengok Bunda naik sepeda. Hari ini Bunda naik sepeda soalnya. Udahlah, jalan aku sekarang ini ya. Mana handphone gue? Ya Allah, handphone aja bisa kelewatan. Ya. Bunda jalan dulu abis ini Bunda jalan ya. Udah dulu udah. Udahlah ya. Ini baju Bunda. Panas bener. Asli dari kulit beruang. Ya. Mana ikan rambut Bunda? Ya udah ya. Bunda jalan dulu. Udah puas lah kalian nengok aku ya. Hah? Udah puas nengok Bunda ya. Bunda jalan dulu. Aku jalan dulu. Bunda sembari kerja. Paham? Paham, cuci gigi. Sikat gigi dulu Bunda ya. Bunda sikat gigi dulu ya. Habis itu Bunda jalan. Ya, kau tas. Semua udah, kacamata Bunda mana? Aduh. Mana kacamata Bunda? Aduh, kacamata di mana lagi kau, setan? Lah, kacamata Bunda yang biasa mana? Aduh, udah mau pergi aku. Kok kacamata tak kemana-mana kau, ah. Kacamata Bunda yang kecil mana ya? Mana kacamata Bunda yang satu lagi? Ah, kemana-mana tanganku taruh kan? Ada di sini.
kacamata mana sih? Ah, kacamata ini ya. Tadi baru Bunda ambil loh. Ah, gimana-mana kacamata ini ya? Kau jangan terinjak kau nanti ya. Terinjak pecah kau kacamata. Tolong jangan bikin gue ribet. Aku udah mau jalan soalnya. Kau jangan bikin aku ribet kacamata ya. Gak suka kau, keluar kau dari rumahku. Gak suka kau nengok aku kaca, keluar dari rumahku. Keluar. Gak suka kau sama aku kacamata, keluar kau dari rumahku. Keluar. Pergilah kau berhambus. Ya, ke langit ketujuh. Ke langit ketujuh kau kacamata. Udah berangkat aku. Kau jangan bikin repot. Jangan bising-bising ya. Kompak kalian ya. Mak mau jalan dulu, Mak cari makan ya, Neng. Ya, kamar. Jaga baik-baik rumahku ya. Aku jalan dulu. Bunda jalan dulu ya, sayang. Kunci mana? Udah semua siap. Bye rumah. Naik sepeda ya. Ini sepedanya. Sepedanya kecil mungil. Nomornya ah. Mana nomornya? Hah? Nomor sepedanya berapa? Nomornya berapa sih? Posisinya ini, naroknya ini, ah, terbelit-belit lagi. Pas ini gimana ini? Rani kayak mana ini, ah? Bunda naik sepeda dulu ya. Bunda naik sepeda dulu.
Insyaallah ya Allah, naik sepeda ya. Kita naik sepeda dulu. Gina mau naik sepeda. Halo. Ini enggak ya, ya sepeda kita ya. Bismillah. Soalnya ini enaknya sepedanya. Ya udah semua teman-teman anak-anak bunda, bunda naik sepeda dulu ya. Bye semuanya. Soalnya Rani tuh kasihan sama bunda jalan kaki terus capek. Jadi bunda naik sepeda. Ya udah dulu ya, bunda naik sepeda dulu. Bye semuanya. Bye semuanya anak-anak bunda. Udah dulu ya. Bunda punya sepeda baru. Ya, bye. Halo. Bye semuanya anak-anak bunda. Bunda naik sepeda dulu ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bye semuanya. Sepeda baru bunda. Kring kring kring. Terima kasih ya Allah, semua hidupku penuh dengan tata krama. Bye semuanya anak bunda.